Salam lestari, salam prestasi, sahabat Dokter IP. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai perawatan burung murai batu cuma ngeriwik ya di rumah. Nah, ini teman-teman perlu memperhatikan burung murai batu cuma ngeriwik di rumah. Teman-teman perlu bertanya sendiri pada diri teman-teman. Burung teman-teman ini burung lomba apa burung rumahan? Jika teman-teman ini adalah burung lomba terus di rumah hanya ngeriwik saja, menurut saya ini sudah bagus ya. Karena idealnya burung lomba adalah kerjanya hanya di lapangan saja. Banyak para kicau mania senior itu menginginkan seperti itu, termasuk saya sendiri. Saya tidak suka memiliki burung tipikal nembak-nembak di rumah, kecuali ada pesawat terbang lewat nembak, ada tukang somai lewat nembak lagi, nah itu lain cerita. Tapi kalau untuk harian dominan ngeriwik, saya lebih suka seperti itu, sahabat kicau mania. Tetapi jika kita buka, kita lombakan, baru dar-dar-dornya keluar semuanya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga, burung itu ngeriwik dan di lapangan tidak bekerja. Nah, ini yang akan menjadi PR ya. Yang mengenal karakter burung murai batu itu adalah ya yang rawat. Yang rawat yang harusnya lebih peka. Jangan sekali-kali memaksakan burung murai batu kita untuk mengikuti kehendak kita ya. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita berikan terlebih dahulu ke burung murai batu kita. Burung murai batu kita maunya seperti apa, kita ikuti. Jangan dibalik ya, sahabat kicumannya. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik untuk burung murai batu kita dan kita sudah memegang karakternya, ya udah, secara otomatis apa yang menjadi keinginan kita juga toh nantinya akan dipenuhi. Nah, cuma untuk permasalahannya kita masuk ke topik pembahasan, yakni kenapa masih ngeriwik. Coba tanya ke teman-teman, berapa settingan EF-nya harian? Apakah rendah, apakah tinggi, apakah sedang? Itu juga perlu digali. Ya. Ketika kita memiliki burung murai batu sudah EF-nya tinggi, tapi burung tidak kunjung ngeplong, coba cari lokasi. Mungkin perlu ditempatkan di tempat sunyi yang ada kemerici air seperti ini. Itu masih pastol yang kedengaran suara ngeplong tadi, sahabat kicomania. Ini adiknya ini. Nah, kalau masih di tempat udah ada airnya, coba sahabat kicomania kasih masteran yang agak kecil-kecil saja, nggak harus masteran besar. Masteran kecil seperti apa? Masteran kecil ya seperti burung kecil, kolibri, ninja, gitu loh. Cuma jangan dilihatkan, cukup didekatkan saja. Masih nggak mau, coba teman-teman ajak bermain musik. Maksudnya ketika teman-teman mendengarkan musik, itu didekatkan saja dengan suara speakernya ya. Maksudnya, tapi jangan dekat-dekat. Yang penting masih satu ruangan sudah cukup. Masih nggak mau bunyi juga, coba teman-teman terapi deh. Terapi menggunakan sebelum terapi, coba teman-teman bawa di dapur. Taruh di dapur, kamar mandi. Itu biasanya burung yang dominan ngeriwik, dia akan keluar suara atau isian itu ketika mendengar orang masak, orang goreng tempe, goreng tahu, itu juga akan berpengaruh. Masih gak mau juga, coba teman-teman terapi kebisingan. Suara yang bising apa? Ya, suara blower kipas kah? Suara gerinda kah? Ini suara-suara yang bising. Tapi saran saya, teman-teman coba dengarkan suara Naruto. Ya, yang MP3 semangat perang dunia ninja keempat atau berapa itu. Ya, atau perang melawan Sasuke. Nah, itu dengerin terus dengan volume yang agak kenceng ya. Yang penting jangan sampai ganggu kanan kiri atau tetangga ya, sahabat kicumania. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, coba update perkembangannya di channel Dr. IT Bird Farm. Bagaimana perkembangan burung murai batu teman-teman? Apakah ada perubahan?
Salam lestari, salam prestasi. Bye-bye.